Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfiana Fadri Setiawati dari Program Studi Gizi Program Sarjana Universitas Kusuma Husada Surakarta akan melakukan praktik rekrut 24 jam. Praktik ini untuk memenuhi tugas penilaian konsumsi pangan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Pagi. Saya Alfiana, ahli gizi dari Universitas Kusuma Husada, akan melakukan wawancara mengenai makanan dan minuman yang telah Mbak konsumsi dalam 24 jam kebelakang. Tujuan dari wawancara ini untuk mengetahui nilai gizi dari asupan Mbak selama satu hari. Apakah Mbak bersedia? Iya, saya bersedia. Sebelumnya dengan Mbak siapa? Aurelia. Ya. Umurnya? 16. Maaf, sebelumnya apakah di depan sudah melakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan? Sudah. Untuk berat badannya? 60. Untuk tinggi badannya? 162. Pekerjaannya? Saya masih siswi SMK. Baik, langsung saja kita mulai dengan makanan pagi. Kemarin Mbak mengkonsumsi apa saja ya Mbak? Nasi, ayam, sayur. Ayam, sayur. Nasinya berapa centong? Kira-kira satu centong yang kecil itu. Ayamnya? Ayamnya yang kecil. Ya. Sayurnya? Kira-kira satu mangkok. Satu mangkok. Untuk sarapan pagi, minumnya apa, Mbak? Minumnya air putih. Putih. Dari gambar ini, gelas yang mana? Kira-kira yang 200 gram. Berapa gelas? Satu gelas. Selanjutnya, selingan paginya? Selingan paginya roti tawar. Dari gambar ini, yang mana? Yang B. Untuk makan siangnya? Sama, nasi, ayam, sayur. Dengan takaran yang sama? Iya. Minumnya? Minumnya air putih juga. Sama ya? Sama. Selanjutnya selingan sore? Selingan sorenya tempe goreng. Tempe goreng. Dari gambar ini yang mana? Kira-kira yang itu. Satu saja ya? Iya. Selanjutnya makan malam? Makan malamnya kue tiaw. Berapa porsi? Satu porsi. Satu porsi. Untuk minumnya? Minumnya air putih juga. Gelasnya sama ya? Sama. Satu gelas saja? Iya. Baik, sudah selesai. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Iya, sama-sama.